Polres Metro Bekasi Kota bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan penyemprotan di Jalan Kembang Pratama Raya dengan patokan Pekayon dan Siliwangi Kota Bekasi. Penyemprotan yang dilakukan Polres Metro Bekasi Kota ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Bekasi. Proses ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan Polres Metro Bekasi Kota yang sebelumnya melakukan penyemprotan di beberapa wilayah sekitar Polres. Kepolisian, TNI, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, dan Wakil Wali Kota Bekasi yang sedang menjalankan tugas tersebut mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dengan tidak keluar rumah. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko, yang ikut dalam kegiatan ini memberikan instruksi kepada petugas untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh pimpinan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.